allati qamat alaiha da'watul mursalin seluruh para nabi para rasul berdiri di atas dakwah ini dakwah tauhid tidak ada nabi rasul yang 124.000 itu mengawali dakwahnya dengan salat begitu jadi rasul saudara-saudara saya rasul ayo ikuti saya salat tidak ada atau puasa atau akhlak atau apapun enggak seluruh para nabi para rasul yang 124 ribu itu mengawali dakwahnya dengan tauhid akidah sahiha mengajak manusia untuk menyembah Allah satu-satunya Allah yang mana Allah yang begini 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 yang akan dibahas di kitab ini dan ini merupakan satu-satunya jalan. Saya kira tidak berlebihan bagi beliau mengatakan ini satu-satunya jalan. Untuk apa? Untuk kemuliaan seorang hamba, ketinggian seorang hamba, kebaikan seorang hamba, baik urusan dunia atau akhirat, satu-satunya jalan. Berarti nggak ada jalan lain. Ya, agar kaum muslimin jaya, menang, berkuasa, punya daulah Islamiyah, punya khilafah Islamiyah, bisa menguasai dunia, mengalahkan Eropa, Amerika, Jepang dan seterusnya, satu-satunya jalan ini. Apa? Mentauhidkan Allah sebenar-benarnya. Mengenal Allah sekenal-kenalnya mengetahui Allah serinci-rincinya persis seperti apa yang Allah terangkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada jalan lain? Menurut beliau tidak ada. Lalu bagaimana tentang teknologi, ekonomi dan seterusnya persatuan umat? Beliau nggak jawab di sini. Tapi tentu beliau akan menjawab menyusul. Itu semua menyusul sebagaimana para sahabat mengawali dengan tauhid. Lalu kehebatan Khalid bin Walid yang sekali menggerakkan pedang, belum pernah Khalid itu menggerakkan pedang dan tidak mengenai sasaran. Sama dengan Saad bin Abi Waqqas, belum pernah melepaskan anak panah dan tidak mengenai sasaran. Dan seterusnya dan seterusnya itu kapan? Ayo, kapan? Kapan Khalid bin Walid menggerakkan pedang dan sekali menggerakkan pasti didapat sasaran. Begitu juga eh, sahabat yang lain, Saab bin Abi Wakos setiap kali melepaskan anak-anaknya selalu tepat sasaran. Kapan? Setelah ber, setelah bertauhid. Setelah bertauhid, maka ketika Khalid masih kafir, uh, Abdullah bin uh, Amr bin As masih kafir, Umar bin Khattab masih kafir. Biasa saja, kehebatan itu muncul, Allah berikan setelah mereka bertauhid. Yeah. Setelah mereka bertauhid, nah maka awali dengan tauhid. Sebagaimana para sahabat mengawali itu semua dengan tauhid. Dengan tauhid, Allah akan cinta, Allah akan ridho. Ketika Allah cinta, Allah ridho. Otomatis, Allah akan tolong kaum Muslimin.